Nek menurutku sih ya, Eyang Prabu lebih ngerti. Tentunya Eyang Prabu bakalan lebih nerima. Priwe kok? Gimana ya? Kora, lara wakai dia. Setengah lara, sadarnya pegak. Saya gak ngerti yang ngomong apa. Mohon maaf. Orang ngerti? Gak tahu yang. Ya pangapura. Ya mohon maaf. Bagaimana kabarmu? Oh, alhamdulillah saya sehat. Saya baik-baik saja. Ini cucu saya diberi makan biar tidak sakit seperti ini. Ya nanti kita selepas dari sini kita sampai rumah kita langsung beli sarapan. Iya. Saya tahu dia sedang melakukan sebuah rialat. Akan tetapi ingatlah badannya, jagalah kondisinya. Iya. Emang Mas Beno mau kebiasaan seperti itu ya? Ya benar. Rialat tuh ya api. Sebenarnya rialat karena teluk. Rialat untuk keduniawian. Rialat untuk kebatinan. Dan rialat untuk kanurakan. Ya, sing jenenge rialat untuk keduniawian. Ya derek rialat, lakukan sebuah rialat. Itu ada tujuan tertentu. Seperti untuk mencari kekayaan. Untuk kemuliaan. Ya, yang berhubungan duniawi. Itu rialat untuk duniawi. Dan rialat untuk kebatinan. Gue rialat sih bener-bener ibaratnya ya topo ing tengah projo. Gue rialat untuk kebatinan. Gimana dunia yang sudah kemerlap ini. Misalkan kau ada sekumpulan manusia dan dirimu itu tidak mengikuti kemerlapan dunia yang dilakukan oleh teman-temanmu. Padahal dirimu itu bisa melakukan lebih dari teman-temanmu itu yang dilakukannya. Dan kau lebih mementingkan untuk hidup yang sederhana dan beribadah. Gih, ya. Tapi zaman saiki rialat kue digunak nanggung golet ilmu kanuragan. Kue ake-ake siki kaya kue. Lah zaman siki kencot semending bengeluh arep golet ilmu nggok kanuragan. Gak tahu pasane ya. Ya zaman sekarang merasakan lapar sedikit saja sudah mengeluh. Oh, iya, banyak orang seperti itu ya. Bagaimana dia mau mendapatkan ilmu kanuragan? Bagaimana dia mau mendapatkan apa yang dia inginkan? Iya ya. Sekarang zaman sekarang tuh Marcel memang sedikit sedikit mengeluh gitu ya. Ya itulah manusia. Tapi rialat itu memang penting dan bisa kita lakukan. Yang terpenting niat kita itu untuk apa, dengan tujuan yang baik. Jangan sampai rialat itu dilakukan dengan tujuan yang buruk. Di zaman saat ini saya mengetahui apa sih fungsinya kanuragan di zaman seperti ini. Hanya untuk kepuasan kita. Hanya untuk menyombongkan diri kita saja. Ya. Kasih kisah perwena. Wis mending anak orang. Dia ini mau pulang. Jadi cowok nama Adang. Ya nanti kita belikan kampel. Tutup. Ya rialat oli, tapi ya Elin jaga kesehatan ekonomi. Iya, betul semuanya. Acang melebihi dari batas kemampuan ekonomi. Iya, maupun jenis yang
Ya wis iki bae. Nyarep. Pamit.